Oke, yang ditunggu di season 7 yaitu Free Legendary Manowar Deadsight Prestige, atau sebelumnya namanya tuh Deadsight Plus ya. Deadsight Prestige. Oke, sebenarnya jadi namanya sih udah ada prestisnya ya. Karena emang dapetinnya di sini ternyata walaupun dia bisa lo dapetin secara gratis, lo nggak perlu ngeluarin CP buat dapetin senjata ini, yang tinggal lo ambil aja. Tapi syaratnya di sini adalah lo harus dapetin hadiah atau dapetin main reward 3. 3 main reward ya. Main reward itu adalah teman-teman ya, yaitu draw yang punya persentase paling kecil. Nah, ini draw yang belum gua draw sama sekali, teman-teman. Dan lo klik tanda tanya di sini, ya itu draw yang punya chance 0,08%. Itu main rewards-nya, teman-teman ya. Dan kalau legendary operator, itu kan legendnya ada dua, teman-teman ya. Legendnya ada dua. Kalau legendary operator, hadiah utamanya adalah tentunya legendary operator. Misalkan kemarin yang paling baru adalah Elias ya. Hadiah utamanya adalah Elias. Kalau kalian dapat Elkar, itu nggak akan nambahin progres kalian. Jadi akan tetap 0/3. Tapi kalau kalian dapat hadiah utamanya di legendary operator alias kalian draw, kalian dapat Elias-nya, ini langsung nambah 1/3. Gitu. Atau kalian baru draw hari ini buat LK24 yang tadi ya, yang baru kemarin keluar, itu progres kalian nambah jadi 1/3 gitu. Dan ini berlaku dari tanggal 4 Agustus sampai 2 Oktober. Masih panjang waktunya. Dan gue tadi ngeliat juga di Instagram ada yang nge-tag gue, dia ngedraw satu kali bisa langsung dapat legendnya, teman-teman ya. Jadi menurut gue chance-nya masih ada ya, kesempatan kalian masih ada buat kalian beruntung, teman-teman. Dan itu berlaku juga buat for you, teman-teman ya. For you draw di sini, ini berlaku juga. Kalau kalian ngedraw di sini, kalian draw sekali, kalian dapat nyatanya, nah itu kalian udah langsung dapetin hadiah utamanya, langsung ada tambahan progres 1/3 gitu ya. Kayak gitulah teman-teman, kurang lebih lah ya buat gimana cara dapetinnya. Dibilang gratis ya, emang lo nggak bayar, teman-teman. Tapi syaratnya itu lo harus dapetin 3 kali ya, 3 kali main reward. 3 kali main reward. Yang rata-rata gue ngedraw itu selalu keluar di draw 10. Cuma kemarin tuh si ini doang nih, cuma run bing doang. Yang ini gue bisa dapetin di draw 9 ya, legendary AK-nya. Cuma ini doang, asli cuma ini doang. Gitu. Dan gue berharap sebenarnya semoga next season atau season mendatang, kapan entahlah, terserah, kita bisa dapetin legendary gratis yang benar-benar gratis, yang cuma butuh effort, yang cuma butuh mainin. Gak apa-apa grindingnya butuh seminggu, gak apa-apa grindingnya butuh sebulan. Yang penting ada yang benar-benar gratis di situ. Karena kalau lihat event-event sekarang, grindingnya terlalu mudah. Yang bisa lo kelarin mungkin kurang dari seminggu, mungkin 2-3 hari kelar. Tapi hadiahnya cuma senjata epic. Nah, ini dibikin sebulan, hadiah senjata legend, menurut gue worth it banget buat dikerjain sih eventnya atau missionnya.